Ini pemotretan di pabrik klien, ini udah lebih dari 7 tahun jadi klien ya. Hari ini foto panel. Gede banget nih pabriknya. Ya ini kita pemotretan di pabrik. Ini panelnya. Ini saya pemotretan dengan menggunakan Sony Alpha 7R 3 dan Canon 5D Mark 3 ya. Ini kita lihat. Ya, kita udah tadi fotoin. Ya, kita lihat ya, deketin ya. Ini kita lihat coba. Panelnya. Nah, itu 1000 kPa ya. Wow. Tajam banget ya. Tajam banget. Kita lihat satu lagi dengan menggunakan 5D ya. Kita udah pemotretan lagi. Ya, kita deketin. Kurang begitu tajam ya. Cuman oke lah. Ini panelnya karena luas dan panjang. Jadi Sony ketajamannya luar biasa. Ini kita pemotretan tadi siang dengan menggunakan Canon dan Sony Alpha 7R 3. Nah, kita coba bandingin ya hasilnya. Ini hasil dari Sony, hasil dari Canon, ini hasil dari Sony ya. Jadi kita ambil file satu dari hasil itu yang terang lagi ya, ini cukup terang. Oke, ya ini hasilnya ya. Ini sudah ada dua hasil, satu dengan menggunakan Canon dengan indikator TC, satu lagi dengan Sony HTC ya. Ini tulisannya HTC. Oke, coba kita bandingin ya. Ini saya menggunakan lensa yang sama, yaitu lensa di 35, di posisi 35. Ini Canon, kita zoom in dengan ke arah tulisannya ya. Tuh. Ini pembesarannya 200% ya. Ini sudah blur. Lagi sama. Ya, ini 200%. Ya, itu. Lebih tajam, jauh ya. Ini lebih sharp, yang ini tidak terbaca. Ya. Untuk detail-detail lainnya, contohnya seperti di sini, ya sudah terlihat blur. Sekarang ganti Sony, masih terlihat tajam. Oke, ya, kira-kira itu aja untuk ketajaman gambarnya. Ya, cukup wow sekali karena saya membutuhkan foto ini untuk detail yang cukup dan area yang luas sekali. Ya, jadi sangat recommended untuk foto produk dengan menggunakan